Halo teman-teman YouTube, balik lagi kita bakal bahas mobil-mobil murah lagi, update stok-stoknya yang ada di Martak Auto Beautik ya. Yes, dan betul. Kita kali ini kebetulan langsung ngobrol sama ownernya lagi nih, Bang Asram. Kemarin habis liburan ya, Bang. Jadi kemarin dua mobil terakhir tuh saya sendirian. Jadi sekarang alhamdulillah nih Bang Asram udah pulang. Jadi saya nggak sendirian lagi. Oke. Jadi kita bakal bahas semua mobil stok yang ada di Martak Auto Beautik. Karena ini kebetulan awal tahun ya, Bang. Betul. Jadi ini judulnya update stok awal tahun di Martak Auto Beautik. Banyak mobil murah, mobil keluarga juga ada. Betul. Jadi pantengin terus videonya sampai habis, jangan sampai di skip-skip. Barangkali nanti mau ganti mobil ya kan. Iya. Harganya cocok, nanti langsung aja hubungi Bang Asrap. Nanti betul, kontaknya ada di deskripsi. Oke. Gak pakai lama nih, Bang. Kalau misalnya orang yang mau datang ke sini, ini alamat lengkap di mana, Bang? Kalau ini di Kecamatan Duren Sawit. Oke. Kelurahannya Pondok Bambu, Jalan Pahlawan Revolusi nomor 39A. Oke, Jakarta? Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Yes. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman bingung, langsung aja search di Google Maps, itu ada, tulis aja Martak Auto Beautik ya, Bang. Betul. Nanti titiknya langsung nyampe ke sini. Oke, gak pakai lama, kita langsung bahas aja dari mobil yang pertama nih, Bang. Iya. Ini ada Honda Brio. Iya. Brio apa nih, Bang? Ini Brio tipe E, manual, 2016. 2016? Betul. Kilometer sekali. Berapa? Kilometer cukup antik, 26.900. Oh, 26.000-an? Iya. Record? Record. Record ya, record. Betul. Resmi ya. Betul. Oke, terus ini surat-suratnya B, Timur ya? Jakarta Timur. Genap, pajaknya bulan 2? Pajak bulan 2. Tahun ini? Tahun ini. Tahun ini, atau misalnya... Tapi kalau misalnya mau diperpanjang, sampai tahun depan bisa juga? Bisa ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau diperpanjang, ngurusin surat-surat, mepet betul, kayak gini, itu bisa betul, diurusin di Martak Auto Beautik juga. Yes, ya. Betul. Atau misalnya bisa jadi bahan ego juga. Betul. Ini sama perorangan? Perorangan pribadi. Perorangan, dari, oke. Dari baru, tanggal pertama dari baru. Pajak per tahun kira-kira kena berapa? 2,1, 2,2 nggak salah ya. Oh, murah ya? Murah ya? Betul. Oke, tapi ini tipe manual apa matic? Manual. Manual ya? Iya. Oke. Ini dibuka dengan harga berapa, Bang? Ini 118 juta aja nego. 118 juta nego? Betul. Oke, kira-kira nih, gue coba nego nih. Di bawah 15 boleh nggak? Datang aja dulu. Datang aja dulu ya. Oke. Jadi itu udah kasih clue tuh. Udah dikasih clue ya. Jadi teman-teman datang ke sini tinggal langsung nego lagi aja ke Bang Asrap, karena ini langsung sama ownernya sendiri ya. Betul. Jadi harganya benar-benar harga dari owner, bukan yes, harga makelar. Betul. Dan nanti negonya enak ya. Betul sekali. Dan walaupun masalah dari luar daerah ada yang temuk video ini terus minat, betul, dikirim juga bisa. Bisa langsung dikirim. Aman ya. Aman. Jadi nanti urusan ekspedisi macam-macamnya nanti tinggal ngobrol aja ya, Bang. Betul. Oke. Terus yang kedua nih, Bang. Oke. Ini ada Honda. Ini lagi banyak. Oke, ini Brio mirip di tahunnya ya. Ini tahun berapa? Ini 2016 juga, cuma ini yang akhir. Oh, jadi yang akhir. Sudah facelift. Oh, sudah facelift, sudah ya. Facelift. Beda sama yang ini ya. Betul. Oke, ini tahun 2016 akhir. Betul. Tipe? Tipe E juga, tapi ini matic-nya. Oh, ini matic. Yeah. Oke, jadi tadi ada manual, ini ada matic. Betul. Jadi datang ke sini kalau misalnya minat sama Brio tinggal pilih aja nih ya. Betul. Mau manual mau matic ya. Ada, lengkap. Tapi kalau yang ini kilometer kena berapa, Bang? Ini kilometer 87.000. Oh, 87.000. Agak betul, tinggi ya. Betul. Oke, tapi record. Record juga. Record. Oke. Yes. Jadi teman-teman kalau misalnya yang belum tahu, untungnya kalau ada service record itu, teman-teman bisa gencek, cek betul, ke bengkel resmi, betul, ya kan? Nanti tinggal tanya-tanya aja di sana. Tinggal tanyain, minta nomor nopol, kalau enggak nomor rangka ya. Betul. Nanti teman tinggal cek, dan semua riwayat mobilnya ada di sana. Betul ya sekali. Dan di Martak Auto Beautik ini, jangan perlu khawatir ya, karena mobil semuanya digaransi. Garansi. Bebas tabrak, bebas, bebas banjir, banjir, kilometernya asli. Jadi kalau misalnya kayak gede, ya dibilang gede. Kalau misalnya kilometernya antik, ya dibilang antik ya. Antik, betul. Nggak ada puter-puteran. Terus surat-surat semuanya dijamin keabsahannya ya. Betul sekali. Jadi nggak perlu khawatir beli mobil BPKB double gitu nggak bakal terjadi. Aman, ya. Aman, nggak ada. Jadi dijamin aman. Don't worry lah. Oke. Okay. Ini kilometer 80.000-an. Yeah. Oke, okay. Atas nama perorangan. Perorangan juga. Atas nama perorangan juga. Oke, okay. Ini surat-suratnya B, Jakarta Utara, Jakarta Utara, ganjil, bulan 12 tahun 2024 berarti. Yes. Oke, okay, baru, per, baru perpanjang. Baru perpanjang. Iya. Jadi semua mobil yang ada di Martak Auto Beautik, semua pajaknya hidup. Hidup sama lagi yang ada di proses untuk hidup. Oh, ada di proses hidup ya. Iya. Oke. Okay. Jadi nanti ditanyakan lagi aja ya. Iya, betul. Ini dijual dengan harga berapa, Bang? Kalau ini 128 masih bisa nego. 128 masih bisa nego. Iya. Oke. Okay. 125 ke bawah masih bisa lah ya. Nanti tinggal boleh diobrolin ya. Yang penting datang. Yang penting datang aja. Oke, okay, itu dia. Yang ketiga nih, Bang. Oke. Okay. Ini dari lagi. Yes. Ini aja kalian dibarengin Honda semua. Ini yang bagian seven seater-nya. Iya, yeah, betul. Oke, ini Honda Mobilio. Mobilio RS
Matic 2014. 2014. Betul. Kilometer berapa, Bang? Kilometer 97.000, service record full. 97.000 service record full ya, full, di ya? Honda resmi ya. Betul. Oke, ini surat-suratnya. B, Jakarta Selatan, ganjil, pajaknya bulan 9 tahun 2024 berarti. Ini dijual dengan harga berapa? Ini jual 146, tapi khusus buat video ini 142 masih bisa nego. Oke, khusus di video ini nih teman-teman yang lihat 142 juta masih bisa nego. Boleh nego ya. Tadi normalnya 146. Jadi kalau misalnya ketemunya di luar video ini nggak bakal tahu tuh harga. Nggak bakal tahu. Negonya di 146. Iya, karena iklan masih 146. 146 ya. Kalau khusus di video ini negonya langsung di 142. 142 betul. Oke. Ini kondisi standar semua. Semua standar semua. Cuma udah di upgrade spion elektrik. Oke. Udah rick track. Ya, back rick track. Ya, oke. Jadi itu semuanya masih original. Luar dalam juga masih original. Masih original. Oke, itu 142 juta nego khusus di video ini ya. Iya. Oke, kita ke belakang nih, Bang. Oke. Ini belakang ada keluarga. Oke, ini ada Avanza nih. Yes, Veloz. Oke, ini Avanza Veloz tahun berapa, Bang? 2017 15 Matic. Oke, ini yang 1500 cc berarti ya. Oke. Kondisinya luar dalam masih original. Luar dalam original, habis itu kilometernya sekitar 109.000. 109.000, record juga. Record juga. Oke, record juga. Terus ini surat-suratnya B Tangerang, yeah. Ganjil, pajaknya bulan 5 sampai tahun 2024 ini. Betul. Ya. Berarti ya lumayan lah ya. Betul. Nggak panjang-panjang banget juga tapi ya. Yeah. Oke. Terus ini dijual dengan harga berapa, Bang? Kalau ini 159 masih bisa nego. 159 masih bisa nego. Yes. Oke. Dan itu harga cash ya. Harga cash. Jadi semua yang kita ucapin di sini semua harganya cash. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kredit juga bisa ya. Bisa juga. Tapi syaratnya bawa leasing sendiri. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah beli mobil kredit, terus pengen kredit juga di sini, itu kan bisa dipakai lagi ya ke leasing. Betul. Sebelumnya. Jadi bisa RO lah itu kan ya. RO. Jadi harganya bisa oke lah ya. Betul. Oke. Ini untuk Toyota Avanza Veloz. Ini kondisi semua masih original. Original. Masih original ya. Betul. Kilometer dari 109.000 atas nama perorangan juga. Pribadi. Pribadi. Oke, itu dia teman-teman. Yang selanjutnya nih, Bang. Yes. Ini Innova Reborn. Yes. Yang Venturer. Betul. Paling tinggi dong. Betul, paling betul, tinggi. Paling tinggi. Ini yeah. Tahun berapa? Ini 2022 bulan 3. Bulan 3. Oke, masih baru banget ya. Baru banget. Masih baru banget ya. Masih segar banget. Betul. Udah pasti ini luar dalam semua masih original. Masih original semua. Cat juga masih original. Cat juga masih original. Gak ada baret-baret. Gak pernah sol-solan juga. Gak ada. Pernah. Aman. Dan udah pasti gak bakal pernah nabrak, banjir. Aman. Udah pasti aman ya. Aman semuanya. Karena kemarin kebetulan lagi ada musibah di daerah Tangerang, banjir. Tapi kalau misalnya di Martak Auto Butik gak ada ngambil mobil-mobil bekas banjir. Betul, ya. Betul, gak ngambil. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Kalaupun nanti ada indikasi ternyata ada temuan, itu uang balik dua kali lipat. Betul. Ya, karena di sini nggak bakal ada. Yes, gitu kan? Betul sekali. Jadi makanya berani ngasih kembali uang dua kali lipat ya. Dan ini Venturer kondisi original, kilometer berapa, Bang? Kilometer 26.000. 26.000. Service full di Toyota aja. Service full di Toyota ya. Cuma ini surat-suratnya ini platnya T Kerawang. Kerawang ya. Betul. Ganjil, pajaknya bulan 3 sampai 2024 ini. Yes, betul. Berarti nanti masih bisa nego lah ya. Bisa. Buat pajak ya. Boleh. Oke. Ini perorangan juga. Perorangan juga. Atas sama perorangan juga. Betul. Rawatan juga ya. Betul. Oke. Ini dijual dengan harga berapa, Bang? Ini 489 juta nego. 489 juta nego. Yes. Oke, masih bisa nego. Dan kalau misalnya mau kredit juga bisa ya, Bang. Betul. Jadi aman ya. Oke. Kita lanjut lagi nih, Bang. Oke. Nah, ini ada mobil dari Mitsubishi. Betul sekali. Ini kebetulan lagi ada yang ngecek ya. Betul. Jadi enggak tahu nih ya, nanti pas video ini tayang mobilnya udah laku atau belum. Langsung aja konfirmasi ke Bang Asrap ya. Betul. Nanti langsung dikontak aja. Ini ada Outlander. Iya. Outlander apa nih, Bang? Ini sebenarnya Outlander 2017, Outlander Sport 2017 Action. Action. Jadi yang last edition untuk Outlander. Okay. Dan kebetulan baru masuk semalam. Alhamdulillah, tapi udah ada yang ngecek, insya Allah bisa jadi. Mudah-mudahan ya. Ya, insya Allah. Tapi nanti kalau misalnya jadi atau enggaknya, tinggal telepon aja ya, Bang. Betul sekali. Oke, ini surat-suratnya B Selatan, genap, pajaknya bulan 11 tahun ini berarti. Ini kilometer berapa? Kilometer masih rendah 66.000. 66.000, ya, import juga? Service Mitsubishi terus. Mitsubishi terus ya? Betul. Oke, ini luar dalam semua masih original. Masih original. Tapi kalau yang ini nggak ada sunroof ya? Ini panoramik.
Oh, panoramik ya? Oke, okay, berarti udah panoramik sunroof. Betul. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi last yeah. edition. Iya. Yeah. Warna hitam. Betul sekali. Interior hitam. Betul. Jadi cakep banget ya mobilnya. Cakep ya. Banget. Oke. Okay. Ini dijual dengan harga berapa, Pak? Kalau ini jual buka harga 209. 209. Yeah. Masih nego. Masih nego. Oke, okay, masih nego. Tinggal ini nego tinggi-tinggian sama sama ini yang lagi cek ya. Jadi adu-aduan aja ya. Siapa yang berani ya? Betul. Oke, okay, karena ini pas kita lagi bikin video mobilnya kebetulan lagi dicek. Lagi dicek. Ya kan? Nanti masalah nanti udah jadi atau enggaknya tinggal telepon aja ya. Telepon dulu. Iya. Telepon dulu aja untuk mastiin. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ke belakang nih, Bang. Siap, lanjut. Nah, yang di belakang ini ada mobil sliding nih. Yes. Dari Honda. Honda. Ini Honda Freed. Honda Freed PSD 2012. Oke, okay, PSD berarti kiri kanan elektrik. Elektrik. Elektrik dua-duanya ya. Betul sekali. Oke, okay, berarti ini paling tinggi. Betul. Paling tinggi. Ini kondisinya luar dalam masih original atau gimana? Kalau dalam udah pakai sarung jok, tapi kulit aslinya fabrik aslinya masih ada. Oh, jadi jok originalnya masih ada, cuma dilapis sarung dilapis jok aja. Aja supaya enggak kotor. Jadi kalau enggak suka pakai sarung jok, copot aja ya. Copot aja. Cuma kelebihannya kalau bisa pakai jok kulit gitu, kalau kotor gampang bersihin ya. Betul. Jadi kalau misalnya dicopot sayang lah ya, dipakai aja ya. Okay. Tapi kadang kalau sarung kelemahannya agak panas. Oh iya, agak panas dan agak kaku ya. Agak kaku, iya. Cuma enaknya bersih. Bersih. Cuma benar. Kalau misalnya nggak dilepas, nanti yang nikmatin pembeli selanjutnya. Iya. Benar. Gitu ya jadinya. Karena lumayan juga loh untuk harga sarung jok ya. Betul sekali. Lumayan. Oke, okay. Tapi ini grill udah diganti, Bang? Ini grill sudah upgrade yang Mugen ya. Oh, yang Mugen. Nah. Oke, okay. Tapi untuk originalnya ada? Originalnya nggak ada. Oh, nggak ada. Nah. Berarti dapatnya kondisinya seperti ini. Sudah upgrade, ya. Oke, okay. Sisanya semuanya masih original bawaan. Betul. Ini kebetulan mobilnya warna silver, terus surat-suratnya B, Jakarta Utara, genap, pajaknya bulan 2 tahun ini? Yes, betul. Berarti kalau misalnya nanti mepet, nego bisa. Boleh lah ya? Dan KTP-nya juga masih bisa dipinjemin. Oh, masih bisa dipinjemin? Oke, okay. Jadi enak ya. Jadi belum perlu balik nama langsung. Iya, nggak urgent buat balik nama. Betul. Jadi nikmatin dulu aja ya suratnya. Ini kilometer berapa, Bang? Ini kalau nggak salah 100 ribuan ya? Kalau nggak salah ya? 100 ribuan ya? Oke. Okay. Berapa? 92. Oh, 92. Oh, sorry, okay. 92. 92 ribuan. Informannya ada di belakang soalnya. Iya. Lagi pegang kamera nih. 92 ribu. 92 ribuan. Report yeah. juga? Kalau nggak salah sampai 50 ribu, setelah itu bengkel biasa. Oh, setelah itu bengkel langganan. Betul. Oke. Okay. Terus ini dijual dengan harga berapa, Bang? Ini jual dengan harga, sebenarnya ini belum official untuk dipasarin. Oke. Okay. Karena mobilnya baru masuk juga, belum dipoles juga. Oh, iya. Jadi kalau kisaran nanti dibuka harga mungkin 145 masih bisa nego. 145-an ya, masih tapi terima nego. Semua rapi, udah dipoles segala betul. Macem ya. Betul. Jadi karena mobil di Martak Auto Beautik, pokoknya ini kan kondisinya baru banget datang. Iya. Yeah. Jadi ya beginilah kondisinya kalau baru datang ya. Betul. Belum diapa-apainnya begini. Betul. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman udah oke, okay, deal, dan udah mau bawa, nanti bakal dibersihin semua, betul. Rapi. Jadi aman, tinggal aman. Bawa nongkrong aja ya. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja, karena yeah. mobil-mobil di Martak juga ini mesin digaransi, iya. transmisi digaransi. Betul. Yang ini kan ada sliding nih, iya. elektrik. Slidingnya ya kan? Digaransi juga. Digaransi juga ya. Iya. Jangan sampai lupa tuh ya. Kalau ada sunroof, electric seat, electric betul. Sliding, itu minta garansinya. Ya nggak apa-apa. Karena kondisinya semua masih oke okay ya mobilnya. Betul, aman. Ya. Jadi pasti aman, nggak akan ada macet-macet ya, Bang. Betul. Oke, okay. Yang lanjut lagi nih, Bang. Ini ada Honda CR-V. Iya, ini CR-V Prestige 2017, tapi ini Gung sudah di DP. Oh, udah ter-DP ya kondisinya? Sudah ter-DP, okay. Dan insya Allah nanti malam adakan pelunasan. Akan juga. Ada pelunasan, oke. Okay. Ya. Tapi ini kalau boleh tahu, laku berapa, Bang? Kalau ini laku 280 juta. 280 bukanya juta? Bukanya 285, laku 280. Oke, okay. Karena mobilnya bagus banget ya. Betul. Apalagi gitu. Ini yang audio fender. Audio fender, betul. Audio fender, Prestige, ada sunroof. Yes. Jok kulit, yeah. elektrik, ya kan? Betul. Oke. Ini yang beli kalau boleh tahu orang mana, Bang? Tetangga rumah. Oh, tetangga rumah. Waduh, ternyata deket banget. Deket ternyata banget. Orang deket ya yang beli. Oke, rezekinya berarti ya. Ternyata dari Instagram juga. Oh, ternyata dari Instagram. Yeah, ya? Jadi jangan lupa teman-teman dipantau terus Instagramnya supaya bisa tahu update-update yang terbaru dari Martak Auto Beautik. Oke, iya benar. Karena semua informasi update-nya tentang unitnya semua ada yeah. di sana ya, Bang. Betul. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada TikTok-nya TikTok juga. TikTok juga, betul. Jadi langsung aja di-follow dan di-subscribe ya. Betul. Oke, yang ini udah laku, kita lewatin aja. Oke. Okay. Okay. Ini ada Nissan Serena, mobil keluarga lagi nih, Bang. Iya. Yeah. Alternatif kalau budgetnya nggak mampu beli Alphard. Alphard. Iya, Alphard Fire. Ini karena walaupun harganya murah, tapi fungsinya semua masih oke okay banget. Betul. Ya. Bisa diadu lah sama Alphard ya. Betul. Ini ada Nissan Serena apa, Bang?
Nissan Serena HWS 2014. 2014, Matic. Matic. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 117.000. 117.000-an. Yeah. Oke, okay. Ini surat-suratnya B Tangerang. Yeah. Ganjil pajaknya bulan 9 tahun 2024 ini ya. Jadi masih hidup ya. Betul. Oke, okay. Ini luar dalam masih original. Original. Atas nama perorangan juga. Perorangan juga. Perorangan. Oke. Okay. Ini dijual dengan harga berapa, Bang? Ini jual 159 juta nego. 159 juta masih nego. Iya, itu pun khusus di video ini ya. Oh, di khusus di video ini ya. Iya, karena di iklan masih 165. Tuh, udah dipotong 6 juta langsung. Potong 6 ya. Juta. Dan itu juga masih bisa dinego ya, Bang? Masih bisa dinego juga. Jadi kalau ketemunya di video ini langsung buru-buru telepon Bang Asrap ya. Betul sekali. Karena takutnya ketinggalan sama yang nonton yang lain ya. Iya. Lumayan tuh, awal udah hemat 6 juta, 6 juta, terus masih bisa dinego lagi. Iya. Dapatnya Serena 100 jutaan. Betul. Iya. Lumayan tuh harganya jauh banget dari Alphard. Oke, okay, terus Bang di belakang. Oke. Okay. Ini ada Expander. Oke. Okay. Ini Expander gimana, Bang? Ini Expander Sport Matic 2018. Oke, okay, 2018. Ya, tapi kebetulan sudah di DP juga ini. Oh, sudah di DP juga. Jadi ini udah laku juga ya. Udah laku sama juga. Sama kayak CRV yang tadi. Sama seperti CRV yang tadi. Oke, okay, jadi teman-teman buru-buruan ya. Sama Outlander yang tadi juga tuh cepet-cepetan aja ya. Betul. Karena itu lagi dicek kebetulan tuh. Nanti kalau misalnya dia udah laku atau belum, nanti tinggal telepon aja ya. Yeah. Kenapa, okay. Sebagai tambahan, kenapa bisa cepet juga? Karena memang di sini mungkin tanda kutip nggak terlalu nahan harga. Oke. Okay. Yang penting ada lebih, kita jadi kita jual. Lepas juga. Oh, karena okay. Yang Outlander yang tadi pun yang ngecek juga pedagang juga. Oh, showroom. Pedagang juga. Showroom juga. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman penjual, showroom semua juga, kalau misalnya minat sama mobilnya, pokoknya kita nggak ngambil banyak-banyak ya. Betul. Jadi ada lebihnya ya udah dilepas. Betul. Oke. Okay. Dan mobilnya semua di sini juga udah pasti bebas banjir, bebas tabrak. Kilometer asli, surat-surat semua sah. Jadi yang beli nggak perlu khawatir. Aman. Garansi mesin plus garansi transmisi juga. Garansi mesin plus garansi transmisi itu. Betul. Jadi beli mobil di sini, don't worry, be happy. Yeah. Oke, okay. Pokoknya keluar semua tinggal jalan-jalan aja ya. Jalan. Sisa uangnya nggak perlu buat ke bengkel lagi. Nggak perlu. Karena udah di waxing juga, udah di detailing juga, betul. Udah dipoles. Jadi aman ya. Betul. Oke, okay, ini surat-suratnya kebetulan B Tangerang genap bulan 11 tahun 2011. Oh, iya. 2011. Iya, 2024. Iya. Ini laku ke orang mana nih, Bang? Ini laku ke orang, saya kurang tahu rumahnya. Ah. Cuma yang pasti orang kementerian. Orang kementerian. Iya, betul. Oh, dari orang kementerian aja belinya di sini ya. Betul. Jadi udah dipastiin tuh teman-teman gimana kondisi mobilnya ya. Betul, aman pasti. Oke. Okay. Terus yang terakhir nih, Bang. Oke. Okay. Ini ada mobil sejuta peminat deh, yeah. Oke. Okay. Peminatnya banyak. Karena kalau sejuta umat kayaknya gimana gitu ya. Ini ada mobil sejuta peminat. Oke, okay. Ini ada mobil apa nih? Ini Toyota Avanza E manual 2014. E manual, berarti tipe paling bawah. Tipe paling bawah, betul. Tipe paling bawah ya. Betul. Okay. Tapi ini sudah di-upgrade beberapa fiturnya. Seperti fog lamp, okay. Central rock, terus ada remote alarmnya, oh. Dan beberapa fitur lainnya juga. Oh, jadi ini udah ada beberapa hal yang udah di-upgrade ya? Betul. Jadi nggak basic banget tipe E ya? Nggak basic okay. Banget. Oke, tapi harga-harga mobil tipe E? Betul. Oke. Okay. Ngikutin STNK. Ngikutin STNK? Iya. Oke. Okay. Ini luar dalam kondisi masih original, ini kondisinya baru datang ya? Ya, sekitar 3 harian lah. 3 harian, ini kondisinya lagi di detailing, jadi... Betul. Teman-teman, mobil-mobil semua yang ada di Martak Auto Beauty itu tadi dari kondisi datang, terus nanti abis itu udah dicek kan mobilnya. Betul. Bebas tabrak, bebas banjir, terus setelah itu ini akan di detailing. Poles, lebih tepatnya poles. Dipoles ya, dipoles, detailing, di waxing. Ya, betul. Jadi mobilnya langsung ganteng-ganteng kayak yang tadi ya. Iya, betul. Oke. Okay. Ini surat-suratnya Jaksel. B Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya. Okay. Pajaknya bulan 8 genap. Sampai 2024 juga. Oke, ini dibuka dengan harga berapa, Bang? Ini dibuka 115.500 masih bisa nego. Masih bisa nego. Tadi belum nanya kilometer kayaknya. Kilometer berapa ini? Kilometer 170.000. 170.000 ya. Oke, okay. Berarti tapi ini bukan X online ya? Enggak, aman. Bukan X online, aman ya. Iya, karena ini atas nama perorangan juga. Perorangan juga. Oke, okay. Jadi tadi berapa harganya, Bang? 115,5 nego. 115,5. Yes. Oke, okay. Buntutnya bisa dibuang lah ya. Iya. Nanti kalau misalnya mau nego langsung aja ke Bang Asrap ya. Betul. Oke. Okay. Ada lagi, Bang, mobilnya apa? Udah cukup? Mobil sementara itu dulu. Sementara itu dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita bisa bahas bisa lagi. Bisa bahas lagi. Yeah. Oke. Okay. Itu dia teman-teman. Jadi saya ingetin lagi kalau mobil-mobil di Martak Auto Beauty itu semua kondisinya garansi bebas banjir, bebas tabrak,
Terus kilometer asli, surat-surat juga jamin keabsahannya ya. Mesin, transmisi juga digaransiin. Mesin dan transmisi juga digaransi. Untuk mobil yang sliding door juga sliding door-nya kita garansiin. Oke, okay, jadi pokoknya semua yang ada elektrikal tuh ya. Yeah. Power back door, yeah, terus ada sunroof, betul, sliding door, itu semuanya digaransi. Aman. Jadi dipastiin kondisinya itu benar-benar berkualitas dan siap pakai ya. Betul. Jadi nggak ada lagi namanya keluar dari showroom, mampir-mampir ke bengkel lagi, nggak ada ya. Aman. Gitu. Jadi teman-teman jangan ketipu harga murah aja, yeah, karena teman-teman bisa hitung-hitungan, kalau misalnya beli harga murah tapi perbaikannya banyak, nanti akhir-akhirnya gede akan juga sama aja, bahkan jauh lebih gede ya. Betul. Apalagi kalau misalnya salah bengkel, yeah, itu kan yang dikhawatirin sama, betul, orang-orang yang baru beli mobil. Yeah, benar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli mobil, terus baru pertama kali, khawatir karena kan itu beli mobil bukan 10 juta, 20 juta ya, mm-hmm, itu ratusan juta. Jadi jangan sampai salah pilih, betul, mobil ya, jangan sampai salah pilih showroom. Oke, itu udah cukup bang semuanya? Udah cukup, aman. Gak ada yang tambahin lagi? Aman. Oke, jadi teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya Martak Auto Butik dan, betul, channel Main Mobil. Dan, betul, jangan lupa juga di follow semua sosial media dari Martak Auto Butik, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Betul. Jadi semua update stok-stok yang ada di Martak Auto Butik semuanya ada di sana ya bang. Betul. Dan benefit-benefitnya nanti ada di sana juga. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang Asrap. Aman. Oke, cukup sekian dari konten hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat mobil impiannya di tahun baru 2024 ini. Amin. Ya. Amin. Oke, sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Thank you.